banyak yang hadir. Terus kemudian juga selamat datang Pak Duta-Duta Provinsi, semuanya imut-imut, mungil-mungil, dan mudah-mudah. Inilah duta dari 34 provinsi. Jadi hari ini adalah hari peluncuran Liga Dangdut ketiga yang hari ini akan dilaksanakan, yaitu konser Bhinneka Tunggal Ika, di mana 70 perwakilan dari 34 provinsi akan melakukan show pertama kali, dan kemudian mereka akan diundi kira-kira siapa akan melawan siapa. Tapi sebelum itu saya perlu sharing ke teman-teman wartawan kabar yang sangat membahagiakan, karena episode audisi yang sudah kita lakukan, ada 8 episode, ternyata ratingnya luar biasa. Performanya sangat luar biasa, bahkan hari ini kita tadi pagi jam 10 menerima data, ternyata yang episode kemarin itu share-nya mencapai 19,2 ya. Dan itu juga masuk top 4, top 4 program untuk seluruh program TV di seluruh Indonesia. Ini adalah pencapaian tertinggi selama DA1, DA2, DA3, sampai DA5, dan kemudian DA1, 2, 3. Itu pencapaian tertinggi untuk episode audisi. Jadi mudah-mudahan performa yang sudah sangat baik ini, artinya seluruh masyarakat Indonesia sedang menunggu-nunggu Liga Dangdut 3 ini akan seperti apa, ini akan terus berlanjut. Tentunya keberlanjutan itu tidak akan lepas dari kontribusi seluruh pengisi acara, kemudian seluruh kru yang bertugas, dan juga kontribusi dari rekan-rekan wartawan untuk terus menulis mengenai Liga Dangdut Indonesia yang ketiga. Karena bagaimanapun, Liga Dangdut Indonesia ini adalah satu-satunya ajang, ya, ajang seni, ya, menurut saya seni nyanyi, terutama adalah dangdut, yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, yang wakil-wakilnya memang di-blessing oleh provinsi-provinsi seluruh Indonesia, dan mereka adalah duta-duta provinsi. Dan seperti kita ketahui, sampai sekarang duta-duta provinsi itu betul-betul menjadi menjadi wakil-wakil provinsi itu untuk ikut serta mempopulerkan budaya mereka, potensi mereka, seni mereka, maupun apa yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, tentu saja rekan-rekan wartawan selalu bertanya, apa yang berbeda Liga dulu sama yang sekarang? Nah, yang pertama adalah banyak perbedaannya tentunya, karena kita tidak mau berhenti sampai di situ. Kita sudah melakukan talent search, dangdut, pencarian bakat dangdut ini sudah 7 tahun berturut-turut, dan sepertinya kali ini seperti seolah-olah kembali ke season 1 di mana performanya sangat luar biasa. Tapi itu tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang kita lakukan. Perubahan pertama yang kita lakukan adalah kita ada episode audisi, di mana sebelumnya tidak ada episode tersebut, dan ternyata episode audisi yang menampilkan bukan hanya kualitas-kualitas yang bagus, tapi juga keseruan-keseruan, keharuan, itu ternyata diterima oleh masyarakat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kita mempunyai sistem nanti sistem penjurian yang berbeda. Kali ini seperti tadi dikemukakan oleh Mbak Terni, bahwa ada juri di belah dua, yaitu jurinya ada juri milenial berkualitas, itu masuk dalam kelompok putih, dan kemudian juri yang sudah artis-artis yang sudah malang melintang berpengalaman, itu dalam kelompok merah. Tentunya yang berada di sini tadi sudah disebutkan kelompok putih yang mana saja, kemudian kelompok merah yang mana saja sudah disebutkan, saya tidak mau mengulang. Tapi yang jelas mereka nanti mulai episode besok itu akan berpisah penjuriannya, baru sesudah itu di episode 44 mereka akan bergabung. Dan tentunya tugas mereka adalah bagaimana mengembangkan para duta-duta provinsi ini menjadi penyanyi-penyanyi, atau menjadi duta-duta yang mempunyai suara dan mempunyai attitude, mempunyai mental yang kuat untuk masuk atau untuk terjun di industri yang memang sangat ketat, ya, industri persaingannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nantinya pasti akan ada ada SMS dan juga ada polling yang kemungkinan akan dengan Tokopedia, ya, dengan Tokopedia.
media dan juga dengan SMS yang kemudian akan bergabung. Lalu mereka akan mana yang lolos pasti akan lolos, tapi yang terbawah dua atau tiga terbawah akan diselamatkan oleh para jurid yang ada di sini. Satu akan diselamatkan. Sehingga kalau nanti akan ada yang berkualitas tapi misalnya kualitasnya tidak terlalu tinggi, pasti juri-juri akan menyelamatkan sehingga yang bagus-bagus pun akan terkeryon sampai nanti di puncak acara. Itu kemudian yang lain-lain seperti kita ketahui kita akan pindah studio ke studio 6. Jadi bukan di studio 5 lagi tapi kita di studio 6 untuk memberikan pembaruan dari sisi look dan dari sisi feel gambar, sehingga penonton tidak terus menerus melihat studio 5, tapi bagaimana studio 6 itu dengan tata panggung yang berbeda, kemudian lighting yang berbeda, bahkan dari awal sudah akan pakai LED Kinetics, itu akan memberikan gambar dan nuansa yang berbeda. Kemudian juga pastinya anak-anak ini atau para duta ini akan dilatih oleh coach. Mas Ajiba masih tetap akan melatih dari sisi suara, kemudian Mas Deddy akan dari sisi melatih dari sisi koreografi, tapi tentunya mereka akan melakukan perbedaan-perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga penonton tidak bosan. Kemudian dari sisi fashion guru juga ada tambahan baru ya tadi di mana? Ya. Ada tambahan baru tadi sudah disebut. Iya, Mbak Diana Putri, Bu. Ya, Mbak Diana Putri. Desainer banyak penyanyi luar. Ada Ariana Grande. Luar biasa. Bayangkan nanti kalau penyanyi dangdut bajuin Ariana Grande. Janet Jackson, Nicki Minaj pernah juga didandani sama Mbak Diana. Setelah ini Ibu Hasibe akan didandani. Lalu kita lihat juga perbedaannya duta-duta di belakang saya. Ini kalau kita lihat selain suaranya luar biasa, mereka untuk tahun ini juga jauh lebih muda muda. Jadi kalau tahun lalu banyak yang usianya 25 sekarang macam, sekarang average usia itu adalah 17. Jadi sekitar 17 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Jadi tentunya itu akan memberikan warna yang sangat berbeda. Jadi itu rekan-rekan wartawan, sehingga kita harapkan Liga Dangdut tahun 2020 ini akan menjadi ledakan atau lonjakan baru di industri atau di acara talent search di Indonesia, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Oh ya, tadi dari sisi host tetap, host tersayang kita yaitu tiga serangkai atau terima sekecil sini nggak mungkin ketinggalan, tapi kita kasih cewek-cewek imut-imut yang cantik cerita dengan suara luar biasa. Rara luar biasa. Jadi ini mudah-mudahan akan menjadi rangkaian yang baru yang akan membuat suasana menjadi jauh lebih segar dan jauh lebih menarik. Kalau untuk juri-juri tadi yang sudah malam melintang, kita lihat ada Mbak Inu, King Nasar, ada Gotti, kemudian ada Dewi Persik, Bunda Rita. Nanti akan ada tambahan lagi juga Nita Talia, ada Soimah Ketak. Terus kemudian siapa lagi ya? Itu ya? Ada Nita Talia, jadi semuanya akan memberikan komposisi yang sangat luar biasa. Untuk yang kelompok putih ada Lesti, yang banyak duta-duta itu menginspirasi Lesti, ya? Inspirasi oleh Lesti. Ada Weni, ada Reza yang sangat bijak dengan suara yang merdu. Fildan juga, ya Fildan yang ibu-ibu banyak yang suka. Terus, yang banyak suka itu Fildan sama Reza, ya ibu-ibu banyak suka itu. Terus kemudian juga nanti akan ada selfie bintang tamu dan sebagainya ya. Jadi saya rasa cukup ya, itu adalah rangkaian dari yang akan kita mulai besok untuk show-nya sesuai lagi menjelang Ramadan. Dan hadiahnya masih tetap, yaitu hadiah yang paling besar talent search pernah adakan, yaitu totalnya 1 miliar rupiah. Dua kali nanti hadiahnya dari Pak Inul. Terus saya mintain ya.
keseruan Muda Dangdut yang akan mulai segera hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman wartawan yang sudah hadir. Terima kasih luar biasa pada Dewan Juri Milenial berkualitas. Ya, oke. Pertimbangannya adalah bukan hanya sekedar kita mengusung awards atau hanya sekedar mereka gimmick atau sekedar kita menampilkan mereka saja. Tapi pertimbangan kami adalah kami juga ingin memberikan wadah atau kami ingin menunjukkan bahwa anak-anak lulusan Dangdut Akademi maupun Liga Dangdut juga berkualitas. Dan memang nyatanya demikian. Kalau kita perhatikan mereka itu bukan hanya suaranya keren-keren, suaranya luar biasa di industri musik ini, tapi mereka orang-orang yang juga mempunyai kapabilitas menilai, kemudian mempunyai kapabilitas ngomong, memberikan speaknya juga bagus, kemudian mereka juga mempunyai ilmu-ilmu mengenai musik yang baik. Ya. Oleh karena itu keberadaan mereka di sini bukan hanya nanti kita pajang aja, tapi mereka juga akan menentukan siapa yang akan diselamatkan. Artinya menentukan, jadi nanti selain melalui pooling, mereka nanti juga akan memilih yang mempunyai pooling terbawah, dua atau tiga berbawah terbawah, mereka harus berdiskusi mana yang mereka harus selamatkan. Dan tentunya dengan cara itu mereka harus bisa mempertanggungjawabkan kepada penonton, kepada provinsi-provinsi, mereka harus bisa memilih yang terbaik, mana yang harus diselamatkan. Mereka akan menjadi satu. Seperti halnya juga juri-juri yang sudah malas melintang atau juri-juri tadi yang grup merah. Dan suatu hari nanti di episode 44 mereka akan bertemu. Jadi bertemu pasti bergiliran ya, tapi mereka akan bertemu dan pada saat mereka bertemu mereka beserta senior-seniornya atau beserta artis-artis yang sudah malas melintang itu, dia harus bisa menunjukkan kapabilitasnya baik dalam berargumen, menilai maupun berpendapat karena mereka adalah ikhwan, ya itu. Jadi intinya adalah mereka betul-betul juri yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua pertanyaannya rata-rata peserta adalah usia sekolah SMP dan SMA. Ini semester genap. Rata-rata usianya adalah usia sekolah dan seperti bulan. Waktu itu juga Lesti ya. Mereka umumnya akan mendapatkan izin ya, mendapatkan izin dari sekolah masing-masing. Tapi seperti kita ketahui bersama, sesudah mereka selesai aktivitasnya mereka akan mendapatkan izin untuk melanjutkan lagi. Dan seperti Mas ketahui sekarang, semua dari lulusan Dangdut Akademi ataupun tidak, mereka malah melanjutkan sekolah lebih ini lagi. Seperti Rara sekarang dia kuliah, Lesti kuliah ya. Jadi menurut saya itu sesuatu yang kita ingin encourage bahwa bernyanyi itu adalah profesi, tapi pendidikan itu sangat. Jadi mereka biasanya akan mendapatkan izin. Lalu soal tema lagu, tema telinganya Bang Fevi katanya kurang dangdut bu. Tema lagu dari awal lidah itu memang tidak dangdut klasik, ya tidak dangdut klasik. Tetapi kalau Mas perhatikan memang setiap tahun kita harus melakukan pembaharuan. Pembaharuan dalam arti adalah dari sisi aransemen, dari tipe mana yang dominannya, musik dominannya yang akan kita pilih. Tapi kita tidak meninggalkan.